setelah UTL kecil yang 60 cm dengan menggunakan dua balas. Balasnya dua aja, enggak usah banyak-banyak. Karena kalau nail box ini kan empat ya instrumennya. Kalau empat, ininya empat berat, kasihan nail boxnya. Ngangkatnya gotong-gotongnya kuat. Makanya beli dua aja, balasnya dua, tapi untuk TL yang besar. Nah caranya sederhana, tinggal disambung paralel. Yang pertama dari sini nih, ini masuk nanti kan di kesini, di paralel ke TL yang satunya. Nah dari sini baru diputus ke balas. Nah yang ini biasa setiap satu lampu butuh satu starter, satu lampu satu starter. Yang ini belum dipasang, kita pasang bareng-bareng. Caranya gampang, tinggal diukur dulu panjang lampunya berapa, ini diketok jarum button, ketok. Bismillah. Biar ngunci. Ini buat orang-orang yang awam ya, bukan yang mahir. Kalau yang mahir udah campur dulur. Buat yang awam doang ya, yang lebih mahir mungkin ada punya cara yang lebih baik, lebih bagus ya, campur lah. Ke sini ini produk ADP Arfu Digital Printing Cilegon. Nah kalau udah selesai, nanti kamu tinggal ini dipotong nih, dipotong dibagi dua. Nah, tinggal mau ditaruh di mana posisinya, starternya di sini misalnya, sedikit di sini, kita potong di sini, kita buang dulu sabutnya. Mana starternya tuh? Oke. Juga sama. Kalau beli starter jangan cuma begini ya, nanti repot masangnya. Kalian sama dudukannya. Supaya enak masangnya. Kalau yang lain enggak usah beli dudukannya, enggak usah. Tinggal beli terminal. Terminal kabel, terminal rambutan juga boleh. Rambutannya ada tuh tapi gosok kan tadi. Nah sebelum dijajal ngopi dulu. Oke, tinggal dicoba, di taste. Tadi yang pertama udah di taste. Colokan. Zirotol lagi. Alaihum. Anak-anak di sana pada. Lu masih. Saya Abdul Qadir belum ngomel nih. Aduh.